Ya. Kondisi terkini di perempatan Kelurahan Arjowinangun. Saat tadi terjadi hujan es dengan angin yang begitu kencang, akhirnya pohon beringin yang ada di perempatan Kelurahan Arjowinangun itu tumbang. Dan saat tumbang, di Pangsukmi Arjowinangun itu terdapat 11 orang. Dan ini tertimpa oleh pohon ini, tapi alhamdulillah 11 orang itu pembeli sama pemilik pangsit semuanya selamat, tapi ada yang pingsan, ada yang sudah dievakuasi, dan mereka sekarang sudah berada di dalam kelurahan. Insya Allah, alhamdulillah semuanya selamat, dan inilah kondisinya untuk sekarang di perempatan Kelurahan Arjowinangun. Pohon beringin juga belum di ya ini terakhir ya, jadi kondisi macet, kondisi terakhir beringin Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang.